Kabar manis, pelajar Indonesia kembali mengukir prestasi gemilang di dunia internasional, di mana kali ini tim Olimpiade Biologi Indonesia berhasil meraih 1 emas dan 3 perak, medali tentunya, dalam Olimpiade Internasional Bern, Swiss. Jakarta, Kezia Sedeni Tanfriana dari SMAK BPK Penabur Gading Serpong, dan Titi Setio Budi dari SMA GBBS Gemolong Sragen. Kedatangan mereka disambut sukacita oleh kerabat, guru, serta staf Kementerian Pendidikan di Bandara Soekarno-Hatta hari Senin petang. Meraih medali emas, Rogeri berlatih selama 2 tahun sebelum berangkat ke Olimpiade. Ia menyatakan sayangan terberatnya adalah peserta yang berasal dari Amerika Serikat. Tahun depan rencananya Bali, Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade Biologi Internasional. Nah, momen ini bisa dimanfaatkan ya, selain juga menjadi tuan rumah Olimpiade Biologi tadi. Menurut lebih banyak lagi medali. Medali, dan juga tentunya mempromosikan Indonesia melalui Bali. Persiapannya sebelum bertanding berapa lama ya? Hampir nyaris 2 tahun ini ikut pelatnas-pelatnas terus. Hampir gak sekolah di antara semuanya. Nilainya berapa nih? 80-an dari 98 ya. Yang ikut berapa negara nih? 6. Para siswa kita, dan ini semakin menambah prestasi ya di kalangan di kancah internasional. Semoga juga menjadi kebanggaan, perhatian juga, tidak hanya kebanggaan sebenarnya bagi pemerintah kita, tapi juga bagaimana agar orang-orang berpotensi itu, pelajar-pelajar berpotensi, tidak dibajak oleh negara.